Oke guys ya, balik lagi dengan gue Yomil di channel Yomil 180. Pada video kali ini tuh gue bakal nurutin lagi request kalian yang kemarin tuh ada yang request, "Bang, tolong buatin iron farm yang mega." Jadi 20 villager itu bisa nge-spawn 2 iron golem. Nah, jadi kita ditambahin aja jadi 40 villager. Jadi total iron golem yang bakal nge-spawn itu 4 ya. Jadi tambah 2 doang sih, enggak bisa banyak lagi gitu ya, karena DMCP gitu. Oke, jadi sebelum ke videonya, langkah baiknya kalian bantu-bantu channel gue dengan cara like dan jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel gue agar gue makin semangat dan gue makin berkembang untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian gitu guys. Oke, ya terima kasih banyak. Kita lanjut aja langsung ke tutorialnya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Jadi langkah pertama itu kalian siapin aja dulu bahan-bahannya ya. Di sini di inventory gue udah siapin bahan-bahannya, bisa kalian screenshot atau kalian catat dulu biar nggak lupa ya. Oke, kalau kalian udah siapin bahan-bahannya, kita lanjut ke tutorialnya. Jadi langkah pertama itu kalian digging aja ke atas itu 15 blok guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah kayak gitu, habis itu ke segala arah kalian tarik aja 9 blok. 1 2 3 4 5. Oke, kalau udah ditarik ke segala arah itu 9 blok, habis itu tinggal dibikin platform aja sama kalian ya. Oke, kalau udah dibikin platform, habis itu kalian tinggal tembokin aja segala sisinya itu, tingginya itu 4 blok ya. Nah kayak gini segala sisinya. Oke, ini udah gue tembokin segala sisinya, tingginya itu 4 blok. Dan habis itu kalian terangin aja bagian bawah sini ya. Nah tuh udah ada hostel mob di sini, bisa kalian terangin aja dulu. Nah oke, terangin aja secukupnya. Dan habis itu kalian ke atas lagi aja, dan ke tiang ini nih, ke tiang ini kalian gali aja ke atas. Nah kita biar tahu titik tengahnya gitu. Nah berarti ini kalian tinggin aja, nah kayak gitu. Dan habis itu tiang ini kalian tinggin aja, tingginya itu ngelebihin si temboknya aja dulu. Nah misalnya segitu ya, nggak apa-apa. Nah oke, habis itu kalian ambil aja bed, kalian ambil bed, lalu kalian ini guys, kalian taruh bed kayak gini, 1 2, nah kayak gitu. Nah ini juga 1 2, nah jadi berlawanan kayak gitu ya. Dan habis itu kalian taruh 4 bed di sini, 1 2 3 4, 1 2 3 4, nah kayak gitu. Belah sini juga 1 2 3 4, 1 2 3 4, nah kayak gitu. Dan di sini ada 1 bed, di sini ada 1 bed lagi, dan ini tinggal ditaruh lagi aja kayak gini. Kalian tebelin satu lapis lagi, dan sebelah sini juga. Oke, nah jadi kayak gitu ya. Nah ini total tuh ada 40 bed guys. Jadi di sini ada 40 bed, dan habis itu kalian ambil aja workstation, dan habis itu kalian ke segala arah dari tiang ini, misalnya ke sono. Nah kalian hancurin kayak gini, 2 blok, terus ke kiri itu 4, 1, 2, 3, 4, ke bawah kayak gitu, 1, 2, 3, 4, ke kanan juga gitu ya. Habis itu langsung ditambal aja pakai workstation yang kalian pilih gitu ya. Nah kayak gitu, nah ini juga segala arahnya gitu ya, sama aja kayak tadi. Oke, ini udah gue taruhin segala sisinya tuh, udah gue taruhin workstation ya. Jadi di segala sisinya itu ada 10 workstation guys. Jadi 10 kali 4 itu ya 40 gitu ya. Oke, dan habis itu gue kasih kalian dua pilihan, yaitu kalian giring 40-40 nya si villager ke dalam sini, atau kalian giring aja 2 dulu lalu dikawinin sampai 40 gitu ya. Nah intinya villager itu nggak boleh ada yang bocil, nggak boleh ada yang pengangguran. Nah pengangguran itu ada yang baju hijau ya. Nah pengangguran ciri-cirinya pokoknya baju hijau, udah gitu aja gitu ya, dia nggak kerja. Oke, dan habis itu ya udah, ini bakal gue siapin aja 40 villager, kalian pilih kedua pilihan itu ya. Oke, ini 40 villager udah gue taruh sini semua, udah gue kumpulin di sini ya, bednya udah terisi penuh. Dan habis itu mumpung lagi pada malam dan dia pada tidur, kalian taruh aja torch di sini kayak gini guys, 1 2, nah kayak gitu di segala sudutnya kayak gitu, 1 2 1 2 1 2, nah kayak gitu. Terus kalau pas di flashing tablenya, ini di workstation maksudnya, kalian taruh di sini sama di sini aja guys, nah gitu ya. Oke, ini udah lumayan terang ya, jadi segala sudut sama segala sisinya juga udah gue terangin. Dan habis itu kalian ambil aja slab, dan segala lantainya ini kalian taruhin aja slab gitu ya. Oke, ini udah gue taruhin slab di semua lantainya, dan habis itu kalian tutup aja atasnya guys, langsung ya kalian tutup atasnya. Oke, ini atasnya udah gue tutup, dan habis itu kalian ke segala sisi aja bebas. Misalnya gue sisi sini, dan habis itu kalian hancurin aja 2 blok di samping flashing table yang ujung sini. Kalian hancurin 2 blok, habis itu kalian ambil slab, kalian taruh 1 slab di sini, dan habis itu kalian bikin aja 3x3 platform buat kalian masuk ke dalamnya ya. Kayak gini bottom slab, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, nah kayak gitu ya. Nah cara masuknya itu kalian jongkok dulu terus loncat, nah itu otomatis masuk. Nah jadi di sini udah terang ya, jadi ya tiga kita tinggal keluar lagi aja. Oke, habis itu ini segala sisinya kalian tembokin aja, tingginya itu 2 blok ya. Oke, kalau udah ditembokin, kalian taruh aja slab di atasnya, di atas temboknya ya semuanya.
Oke, kalau udah ditaruhin slab di atas semua temboknya, dan habis itu tiang ini kalian hancurin lagi aja ke bawah. Hancurin ya, kalian hancurin ke bawah sampai ke ruangan villager. Nah, sampai sini. Habis itu kalian ambil aja chest, kalian taruh satu chest di sini, dan di atasnya itu kalian taruh aja dua hopper, 1 2 yang nyambung ke chestnya. Nah, di atas hopper yang paling atas ini kalian taruh aja campfire. Kalian taruh campfire, dan habis itu di atas campfire-nya kalian taruh aja block, guys. Kalian taruh block, dan block ini ke atas itu 4 ya. Ini baru 1 2 3 4. Nah, kayak gitu. Nah, di block yang paling atas itu kalian taruh aja di segala sisinya kalian taruh bottom slab kayak gini. Nah, kayak gini aja, dan habis itu tiangnya baru kalian hancurin. Nah, di semua bawah si bottom slabnya kalian taruhin aja button kayak gini. Nah, kayak gitu. Habis itu di atas campfire kalian tumpuk aja 2 sen. 1 2. Nah, kayak gitu ya, kurang lebih. Dan habis itu kalian ambil aja lava bucket, kalian taruh lava bucket di sini. Nah, dia nggak bakal luber ya. Nah, di situ juga udah ada iron golem 1 ya, belum nge-spawn lagi sih sisanya gitu ya. Oke, sembari nunggu kita tinggal sudutnya kalian ganti aja nih, segala sudut dari sini kalian ganti dua ini, dua kiri sama dua kanan itu kalian ganti pakai stairs. Nah, kayak gini ya. Oke, ini segala sudutnya udah gua ganti jadi stairs tuh ya. Nah, jadi kayak gini. Habis itu kalian ambil aja water bucket. Ini yang spawn itu baru 2 ya, guys ya. Jadi ya lumayan agak lama kalau di MCP. Kita ini maksimal tuh bisa 4 gitu ya. Tapi belum nge-spawn aja gitu. Jadi ya harus sabar. Nah, tuh udah ada 3 di sini, tinggal 1 lagi kan? Ya gitu. Habis itu ya udah di segala stairs-nya itu kalian taruh aja water bucket ya. Oke, di segala stairs-nya udah gue taruhin water bucket, dan ini belum ada yang luber gitu ya. Nah, jadi habis itu kalian kalian panjangin air dari sini sampai sini, guys. Nah, sampai sini aja gitu ya. Nah, dari sini sampai sini aja. Nah, gitu ya, jangan lebih. Kalian terapin aja di semua sisinya. Oke, kalau udah jadi hasilnya gini, guys. Jadi si Iron Golem bakal kegiring ke tengah, dan si kucing juga gitu. Oke, kucing bakal kekill sama si campfire, dan Iron Golem bakal kekill sama si lava gitu ya. Nah, tuh udah nge-spawn lagi aja, dan ya ini lumayan gacor sih menurut gua, tapi ya agak lama gitu ya, cuma buat nunggu si Iron Golem yang nge-spawn doang gitu. Nah, tuh udah nge-spawn lagi. Jadi ini ya kurang lebih ini udah jadi sih farmnya gitu ya. Nah, tempat AFK kalian tuh di pojokan sini, guys. Nah, di sini ya. Oke, gua udah AFK kurang lebih 3 menit ya di sini, dan ya kita coba aja langsung lihat hasilnya. Di sini juga udah mulai malam lagi, tadi kan siang ya. Kita lihat aja langsung di sini hasil di chestnya ya. Oke, di sini kita dapat 42 iron ingot, terus 10 bunga. Oh, belum ya. 47 tuh, 47 iron ingot terus sama 10 bunga, 5 string ya. Ya, jadi lumayan banget dalam 3 menit kita dapat 47 gitu. Oke ya, ini udah jadi, dan semoga bermanfaat di survival kalian gitu, guys. Oke. Oke, guys ya. Oke, sekian aja dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini, udah mampir ke channel gua. Terima kasih banyak, dan ya gua pamit dulu, sampai jumpa di next video. Jangan lupa bantu-bantu channel gua dengan cara like video jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel gua agar gua makin semangat dan gua makin berkembang untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian gitu, guys. Oke. Ya, terima kasih banyak. Kita udahin aja dulu video kali ini, gue pamit dulu, sampai jumpa di next video. Thanks for watching, dan